Penuh bahagia akhirnya Ayu Ting Ting resmi lamaran sang anak Bilqis impikan calon papa. Seminggu mau lamaran kan, semuanya udah seragam, udah jadi, udah apa, semuanya udah. Halo guys, kabar bahagia tengah dirasakan Ayu Ting Ting beserta keluarga tercinta. Usai resmi dilamar pria tampan, Ayu Ting Ting langsung ucapkan syukur. Seolah mimpi yang telah lama dinanti, akhirnya tiba pas pada waktunya. Begitu juga rasa bahagia yang nampak pada Bilqis Humaira Razak. Selama ini, Bilqis sangat merindukan sosok papa di dalam hidupnya. Seolah impiannya terwujud usai Ayu Ting Ting resmi dilamar oleh pangeran tampan dari kerajaan. Bak putri istana Ayu Ting Ting dibuat terkesima dengan gagah nan rupawan calon suaminya. Belakangan ini, kisah asmara Ayu Ting Ting kembali menjadi perbincangan publik. Setelah sekian lama menyandang status janda, Ayu Ting Ting menjalin kasih dengan sosok pria tampan. Ayu Ting Ting dan pangeran serius dalam menjalin hubungan asmara, sehingga pangeran bertekad mengajak Ayu Ting Ting ke jenjang yang lebih serius, yakni pernikahan. Keduanya juga sudah memutuskan lamaran sekaligus menentukan tanggal pernikahan mereka. Bilqis Humaira Razak tampak riang gembira akhirnya punya papa baru dalam hidupnya. Wah, selamat ya. Semoga Ayu Ting Ting dan calon suaminya semakin harmonis. Amin.